saya juga harus waspada ya. Walaupun saya tahu kamu adalah korban dan pelaku. Korban untuk mencoba untuk bunuh diri. Tapi pelaku juga untuk teman kamu. Tapi saya harus waspada. Siapa tahu dia berubah tiba-tiba. Saya takut. Takutnya. Ya mudah-mudahan sih gak terjadi yang tidak diinginkan ya. Tapi saya kasih pesan ya. Pokoknya gak boleh nyakitin diri sendiri. Waktu itu gimana? Apa yang kamu lakuin untuk membunuh dirinya? Saya lihat, saya bocorin ya. Saya lihat tali yang kuat sekali. Kayak diikat di simpul, talinya disimpulin. Dia kenapa matanya gak ngedip ya? Iya. Dia seperti... Dia kayak mulai masuk ke dalam dimensi lain ya. Dia udah gak full di sini ya? Dia matanya gak ngedip malah. Linda, kamu pernah nyadar gak kalau kamu diikutin oleh makhluk astral? Apapun itu dan bagaimanapun bentuknya. Aduh, saya gak yakin dia deh. Iya, saya juga gak yakin. Kenapa dia ngeliatin terus ya? Iya. Seperti yang saya bilang, Bay. Dia mulai masuk ke badannya. Rasanya dia di sini adalah sosok genderuwo. Dan mulai masuk ke badannya dan menginjem badannya untuk nyakitin kita bertiga. Salah satu di antara kita. Dia gak suka ya? Kemungkinan besar saya sih. Karena dia ngeliatin saya. Seperti itu. Tapi saya berusaha untuk tidak menyakiti wanita di sini. Bentuknya seperti yang kamu gambarin ya, Roy? Betul. Gimana coba kita ngelawan? Dia genderuwo. Dia masuk tubuhnya wanita luarnya. Kasihan yang punya badan dong. Iya, iya. Misalnya kenapa-napa. Seperti buah si Malaka, mah. Dan saya khawatir sekarang. Sosok Marjin bisa ngingetin dia nggak ya? Ngingetin gimana? Mungkin kalau sama-sama perempuan kan? Bisa ajak ngobrol, ngajak ngomong. Tapi aku takut sih. Supaya dia harus fokus dan tetap ada di sini. Coba kamu pegang tangan dia. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Mbak Linda. Iya, Kak. Iya. Kamu gak apa-apa kan? Iya, aku gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Iya. Kak Roy, kayaknya ini masih dia sih. Masih Mbak Linda ya. Mbak Linda. Mbak Linda. Kamu di sini? Iya, aku di sini, Kak. Enggak sih. Aku gak yakin. Ini aku, Kak. Buktiin. Kalau kamu Linda. Ini aku, Kak. Tatapannya masih beda, enggak? Enggak. Udah berubah? Enggak, ini aku. Oke. Okay. Oh, tapi baunya makin besar ya. Sampai ke sini, bye. Duh, sana sekarang. Aku ngerasa berat, Kak. Kamu ngerasain itu dari situ, Roy? Iya. Energi yang dari sini? Iya. Jangan-jangan dia masih ada bawa sesuatu ya di badannya dia. Mbak Linda bawa jimat atau apapun itu. Tadi kan katanya dikasih jimat aku, dari sang dukun. Aku ada, aku dikasih. Aku dikasih. Saya boleh lihat gak? Boleh, tapi itu ada di belakang. Boleh diambil? Boleh. Bentar ya, Mas. Ya, silakan. Saya gak yakin dia Linda. Soalnya terlalu cepat gitu keluar masuknya, iya, masuk sesut gitu. Tapi pas begitu tadi matanya begitu lihat ke Roy sama tadi pas saya tanya, emang udah sama balik lagi ke awal sih? Gak sama kayak waktu ngeliat. Iya, beda. Fuck man. Kamu ngeliat apa, Roy? Saya lihat sesuatu di belakang tadi kamu, di belakang Linda. Di belakang aku? Iya, di belakang kursi. Di belakang Marjin? Di belakang kursi Marjin. Satu-satunya sosok wanita cuma Marjin ya. Kamu selalu bilang genderuwo itu selalu dekat sama perempuan. Baik. Roy. Roy.
Oh my god, ini apa Linda? Ini kak. Oke. Ini jimat untuk saya aku. Sebelum saya nggak mau. Sebelum ini saya pengen tahu buktinya apa kalau saya ngobrol sama Linda beneran. Ini aku kak. Kamu percaya? Aku nggak yakin sih. Aku beneran nggak yakin cara dia ngomong dan. Karena saya ngerasa ada yang aneh di sini. You're not Linda. Ini aku kak. Ya ini beda. Ini beda. Ini beda sih. Ini beda. Dia udah mulai dia kayaknya udah mulai tahu kalau kita nggak percaya. Iya. Oke. Okay. Oh, siapapun kamu yang masuk di sini, saya nggak tahu. Biarin deh. Apa yang kamu bawa? Ya, ini aji mataku. Ini air yang untuk temen aku. Yang harus aku tuangin ke dalam gelas. Terus untuk diminum sama temen aku. Oke. Dan ini foto dia. Gelas ya? Ya. Saya butuh gelas. Dan sarung tangan. Saya. Aku kamar ini ya? Saya tadi beneran. Dia kayak udah tahu kita gak tahu. Iya, dia udah mulai air, nadanya berubah. Iya. Nadanya berubah banget. Kita gak percaya sama dia. Oke, baik. Linda, sekarang kau nanti sediain gelas. Kemudian kau masukin jimatnya ke dalam gelas tersebut. Nah, saya pengen lakuin sesuatu. Itu fotonya? Iya. Ini fotonya kok sampai rusak gini diapain? Ya, banyak hal, kak. Ada yang aku ingin lewat kemenyan. Suruh dia sisihin rambut deh, jangan nutupin kalau itunya. Boleh ke belakangin deh. Iya, gak apa-apa. Permisi ya Mbak Linda ya. Dan sendok ya. Saya butuh... Sendok? Ini bukan pertama kalinya sih sebenarnya saya melakukan hal ini. Tapi apa jadinya kalau genderuwo masuk ke dalam tubuh wanita? Secara fisik perempuan, tapi dalamnya genderuwo. Itu enggak, itu agak susah sih ngadepinnya. That's my point. Itu pikiran saya juga sih. Kita lagi cari jalan keluar untuk itu. Gimana caranya ya? Baunya sampai ke sini. Oke. Linda? Ya. Saya mau bantu kamu. Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena aku pengen terbebas dari semuanya, Kak. Baik. Ini harus dibuka tampaknya. Ya. Gimana ya mukanya ya? Gunting, gunting, gunting. Harus satu, aku pengen gelas gede ada nggak ya? Gelas besar sama gunting untuk ya. Nuangin ini. Mangkok boleh, mau mangkok? Mangkok aja deh. Mangkok. Saya lihat fotonya ya. Ternyata benar ya kata orang, kalau dunia malam itu uang jin dimakan setan. Dan... Dan benar aja, ternyata karena memang gitu ya. Mungkin karena didasari dengan ini juga kali ya. Dia dimasukin arwah genderuwonya, jadi genderuwonya yang... Yang bekerja. Iya. Iya, benar. Uang jin dimakan setan. Seberapapun dia... Banyak tamunya, ternyata ada yang gak seneng juga. Ini katanya adalah... Jimat. Tapi... Saya jimat yang bisa membuat aku tuh banyak pelanggan dan bisa buat aku punya banyak uang. Jimat yang membuat dia banyak pelanggan. Ya. Selama ini disimpan? Iya. Ditaruh di rumah? Iya. Gak dibawa kerja tapi? Ini better kita dibawa. Amankan. Tapi aku gua gak berani. Sembunyikan. Disembunyiin di rumah?
disembunyikan di tas, di tempat tertentu. Ini. Saya khawatir juga dengan gelas. Marjin, saya minta butuh bantuan kamu deh. Untuk ngadukin. Okay. Terus kamu bilang gini, kalau memang dia bukan Linda, akan ada terjadi sesuatu yang aneh. Tapi kalau memang ini Linda, tidak akan terjadi apa-apa. Saya, ini gak akan apa-apa kan? I don't know. Coba diaduk yang kenceng deh. Loh? Hah? Kok berubah warna? Warnanya dia berubah ya? Iya. Berarti ini jimat penetral dan pembuat dia supaya laku ya? Memang bekerja dengan... Airnya tuh tadi keruh tapi sekarang iya, jadi bening. Berhenti! Bukan, itu yang saya bilang. Dia lihat Marjin pasti ada sesuatu juga. Dia ngeliatin Marjin sekarang. My God. Kamu yang selama ini selalu mencuri pelangganku. Enggak. Kamu yang selalu merebut semua. Enggak. Ini Marjin. Ini bintang tamu kami, belum pernah ketemu sebelumnya sama Mbak Linda. Saya tidak pernah merebut pelanggan kamu. Enggak pernah. Kamu memang pengrebut. Kak Roy. Buat ini jadi itu deh, ya, penghalang. Mbak Linda. Saya nggak pernah merebut pelanggan kamu. Siapa? Saya bukan. Maafin aku. Maafin semuanya. Enggak, saya bukan. Maafin aku. Pegang ini deh, jangan sampai kena dia. Saya bukan. Maafin aku. Maafin semua yang udah aku lakuin. Itu siapa? Maafin semua. Ini yang dia jahatin nih. Temennya itu. Temennya yang dibikin cacat. Dibikin cacat. Maafin dan aku. Keluar apa itu tadi? Iya. Keluar banyak sendir. Kau sakit, Kak. Mbak. Ini kita... Halimah. Dia pingsan ya? Mbak. Iya sih. Tapi kok bisa dia ngira saya ya? Dia ngelihat kamu, dia ada halusinasi bahwa yang dia lihat itu karena emang punya rasa bersalah yang begitu besar. Iya. Dia ngerasa bersalah yang begitu besar, jadi ngebuat dia jadi halusinasi. Iya. Kita harus bangunin dia sebelum dia... Kemasukan lagi? Kemasukan, dikuasai oleh yang gangga. Mbak. Mbak Linda. Mbak Linda. Bisa dengar saya, Mbak Linda? Mbak Linda kumpulin tenaganya, Mbak. Mbak Linda. Mbak Linda. Ada sesuatu gak yang bisa buat dicium hidungnya supaya minyak apa? Minyak atau apapun itu. Yang tajam, aromanya tajam. Mbak Linda. Mbak Linda, dia capek banget sih, Bay. Dari tadi tuh dia sebenarnya bukan Linda.
Oh, dia baru beneran lepas dari dia? Iya. Dia jadi baru pas keluar. Yang dia ngejar-ngejar saya itu bukan dia? Bukan. Saya yakin ini Linda beneran setelah. Bangun dia. Ada yang punya minyak apa gitu yang tajam, minyak angin atau apapun itu yang aromanya tajam? Bangun, bangun. Bangun dia. Hah? Ada? Minyak wangi. Ini bangun nih. Ini bangun. Ya udah bangun, bangun. Udah. Oke. Okay. Itu apa? Minyak wangi? Iya. Minyak wangi? Nggak apa-apa deh asal itu kali ya. Bisa tajam, bisa di... Sebentar, Mbak. Kalau Linda udah sadar,